Dia mencoba mengusap punggungnya yang kaku seperti kayu. Berapa lama sudah dia berbaring di sini? TV masih menyala, seperti siaran ulang. Di kamar dia lihat ayah merapikan ranjang. Dari mana saja kamu? Ibumu belum pulang. Aku akan mencarinya. Kau di sini saja, jaga adikmu. Jarum jam dinding telah beranjak ke tengah hari. Marlot tertidur 2 jam. Maaf, aku entah berapa lama, tapi kau di sini saja. Makanan masih cukup. Ibumu memang keras kepala. Ayah mengancingkan ke meja sehingga kainnya yang gelap menutupi sabuk uang. Jaga adikmu. Marlon mengangguk sungguh-sungguh sebagai janji untuk melakukannya. Ayah berjalan melewati Marlon keluar kamar. Ayo, kau harus mengunci pintu. Marlon menurut. Ayah menghilang dalam cahaya matahari. Marlon menutup pintu lalu memasang palang besinya. Dia berbalik dan melihat adik mematikan TV. Adik menggosok-gosok lengan dan badannya seakan kedinginan. Marlon menyeka keringat dari wajahnya. Dia merasakan dingin yang sama. Aku gak seperti ini. Marlon tak tahu harus berkata apa. Apa maksudnya? Kita tak boleh keluar. Nanti aku pulang, tapi sekarang aku harus pergi. Kemana? Adik tidak menjawab. Ketika adik mengambil tas dan menyandangnya, Marlon ketakutan.